Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pembaca setiap pos kota? Semoga di akhir pekan ini semua dalam keadaan sehat dan tetap semangat menghadapi pandemi. Kembali bersama saya, Guru Nara Persada, dalam Headline News Harian Pos Kota, edisi Minggu 10 Januari 2021. Berbagai berita menarik akan kami sajikan di edisi kali ini, di antaranya berita tentang jatuhnya pesawat Sriwijaya di perairan Kepulauan Seribu. Sebanyak 62 orang diperkirakan tewas dalam kejadian ini, termasuk penumpang dan awak kabin. Berita selanjutnya, yakni terkait tentang penambahan kasus COVID-19 yang menembus angka 10.000 kasus per hari. Hal ini harus menjadi perhatian kita bersama untuk tidak abai protokol kesehatan. Sedangkan berita lainnya yang akan kami sajikan masih terkait COVID-19, di mana pemerintah melakukan pengetatan mobilitas transportasi warga. Tentu saja kebijakan ini dikeluarkan guna memutus mata rantai COVID-19 menjelang diberikannya vaksinasi pada tanggal 13 Januari mendatang. Selain ketiga berita tersebut, tentu saja masih banyak berita lainnya yang sayang untuk Anda lewatkan dengan rubrikasi khas pos kota di akhir pekan seperti komunitas, UMKM, kuliner, plesir, dan style. Bagi pembaca pos kota yang ingin memperoleh informasi terkini, silakan Anda mengunjungi website kami di www.poskota.co.id. Demikian pembaca pos kota, selamat pagi, selamat mengisi akhir pekan Anda, tetap sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.